Eksplorasi pembangkit listrik tenaga panas bumi Batu Raden di lereng Gunung Slamet kembali dilanjutkan. Diprediksi well pad F terdapat panas bumi yang berpotensi menghasilkan listrik besar. Proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di kawasan Kebun Teh Kaligua, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah akan dibangun geotermal dengan kekuatan 220 MW. Direktur PT Sejahtera Alam Energi atau SAE, Bregas Rohadi mengatakan pengeboran sumur well pad H telah mencapai kedalaman 3.477 meter. Pengeboran well pad F ditargetkan mencapai kedalaman 3.500 meter dan diselesaikan dalam waktu 60 hari. Tersebut kita jadikan model untuk sumur, ya, sumur eksplorasi, ya, sumur untuk pengambilan data, sehingga apa yang kita lakukan di PTF itu bisa jauh lebih baik karena ada data tambahan yang kita peroleh dari laporan. Kedalaman berapa? Kedalaman H itu 3.477. Correct? 3.477 meter. Diperkirakan, ya, tapi kita bersiap untuk 3.500 meter. Tapi secara tim atau secara survei harusnya kedalamannya lebih.